United Tractors, perusahaan distributor alat berat terkemuka di Indonesia. Berdedikasi untuk menjadi mitra usaha yang dapat memberikan solusi terbaik, menjunjung tinggi kerjasama dalam sinergi, demi mencapai keberhasilan bersama. Selama lebih dari setengah abad membangun bangsa Indonesia, ini merupakan kisah tentang dedikasi dan komitmen kami terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. Perubahan iklim yang terjadi secara cepat telah merubah gaya hidup manusia. Kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam adalah langkah yang harus ditempuh demi terjaganya keberlangsungan penghidupan semua kalangan. Berawal dari potensi krisis air yang mungkin melanda, kami menciptakan Repro, sebuah sistem pengelolaan air terpakai dari kegiatan operasional perusahaan sehingga air dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain seperti mencuci unit, flushing toilet, dan lain-lain. Sistem ini telah berhasil mereduksi penggunaan air bersih sebanyak 11.080 meter kubik. Dalam pengelolaan limbah organik, kami melakukan pengelolaan kembali sampah sisa makanan dengan memanfaatkan bakteri yang menghasilkan biogas metana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan memasak. Manfaat yang kami rasakan dari biogas, kami juga merasa senang dengan ada biogas di kantin kami. Selain menghemat biaya gas LPG, kami juga terlibat dalam lingkungan. Penggunaan biogas perusahaan dapat mengurangi timbulan sampah organik berupa sisa makanan sebanyak 228 kg. Dalam operasional maintenance dan servis alat berat, keluaran sampah serbuk gergaji dapat dikurangi dengan penggunaan absorben. Reduksi yang dihasilkan sangat signifikan, sebesar 82 kg. United Tractors melihat tantangan kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan dan kebutuhan industri terhadap SDM yang unggul. Oleh karena itu, kami menciptakan program School of Unity, sebuah program yang bertujuan untuk membina sekolah vokasi demi mencetak SDM yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kami membina SMKN 36 Jakarta. Di dalam pembinaan, terdapat 3 aspek yang diasah. Melalui aspek software, kami mengasah kemampuan berpikir siswa, di antaranya melalui sinkronisasi kurikulum dan ajang inovasi Sobat Competition. Pada aspek hardware, kami membantu sekolah dalam penyediaan sarana-prasarana. Melalui aspek brandware, kami mengasah kompetensi guru dan siswa, salah satunya melalui sertifikasi dan juga uji kompetensi siswa. Setelah adanya program School of Unity ini, akhirnya TAB bisa menemukan target dari lulusan-lulusannya tersebut bisa lebih fokus lagi belajar tentang dunia alat berat. Itu melalui program-program yang sudah dijalankan seperti training guru, magang guru, sertifikasi guru yang sudah dilaksanakan oleh industri bahkan melibatkan LSP di alat berat Indonesia. United Tractors akan terus berupaya untuk menciptakan kebermanfaatan demi terwujudnya masyarakat yang berdaya, mandiri, dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan di Indonesia.